Masih bingung mencari jam tangan tangguh yang keren? Yuk, simak video kali ini. Casio G-Shock memperkenalkan jam tangan model terbarunya, yaitu G-Shock seri MTG B1000. Jam tangan ini adalah jam tangan seri GDM, jam tangan tangguh dengan tampilan yang garang. Mari kita lihat. Kita bisa lihat jam tangan ini memiliki tampilan dengan model yang eksklusif, dengan tampilan warna, dengan pola dot yang menghasilkan gradasi kamuflase atau loreng yang sangat khas. Pada jam tangan ini sudah menggunakan kaca sapphire crystal glass dengan anti reflektif, sehingga jam tangan ini lebih jernih dan tahan terhadap goresan. Beralih pada strapnya yang berbahan stainless steel yang sudah dilapisi dengan ion plate. Tidak hanya itu, di belakang strap jam tangan ini terdapat lapisan resin yang halus sehingga membuat kita nyaman ketika digunakan. Jika kita lihat pada tampilan jam tangan ini terdapat 3 pusher dan 1 crown. Pada bezel jam tangan ini terdapat city time zone. Jam tangan ini memiliki 3 hand, yaitu 3 jarum jam, di mana terdapat hour hand, minute hand, dan second hand. Dan pada dial terdapat 3 sub-dial yang terdiri dari 24 hour yang terdapat di marker angka 12, dan dual time yang terdapat di marker angka 6, dan sub-dial indikator lainnya seperti indikator day, indikator baterai, indikator stopwatch, alarm. Dan terdapat pula display tanggal yang terletak antara angka 4 dan angka 5 pada jam tangan. Tidak lupa pula jam tangan ini dilengkapi dengan Neo Bright yang diletakkan pada hour dan minute hand, serta hour marker pada jam tangan. Tidak hanya itu, jam tangan G-Shock ini juga dilengkapi dengan LED light dengan menekan tombol pusher yang berada di marker angka 2 ini. Untuk men-setting jam tangan ini memang sedikit rumit, namun ada cara gampangnya, yaitu kalian bisa gunakan smartphone link dengan bantuan Bluetooth untuk mengakses konfigurasi yang lebih mudah dengan mendownload G-Shock Connected aplikasi yang tersedia di App Store dan Play Store kalian. Tidak hanya itu, jam tangan ini juga dilengkapi dengan multi-band 6 untuk menyesuaikan pengaturan waktu secara otomatis berdasarkan penerimaan salah satu dari 6 sinyal waktu di seluruh dunia ketika kita berada di jangkauan sinyal tersebut. Namun untuk melakukan pengaturan waktu secara manual, hal yang pertama kita harus lakukan adalah putar count jam tangan. Kemudian tarik crown. Tarik crown 2 kali. Nah, ini adalah pengaturan zona waktu kita saat ini. Kita bisa lihat pada bezel terdapat city time zone. Pilihlah sesuai kota kamu saat ini. Kebetulan saya menggunakan zona waktu Bangkok, yaitu GMT plus 7. Yang sering kita gunakan saat berada di Indonesia. Kemudian, tahan pusher mode yang berada di marker angka 8 ini selama beberapa detik.
Nah, maka saat ini kita memasuki pengaturan menit. Putar ke atas atau ke bawah untuk melakukan konfigurasi waktu. Lanjut, tekan pusher mode. Maka pengaturan saat ini beralih ke pengaturan hour atau jam. Ketika kita tekan pusher mode lagi, maka sekarang adalah pengaturan tahun. Nah, pengaturan tahun pada bagian ini adalah pengaturan tahun dengan digit kedua atau puluhan. Angka 1 mewakili angka 10. Angka 2 mewakili angka 20. Angka 3 mewakili angka 30. Dan seterusnya. Karena saat ini kita berada di tahun 2020, maka saya mengambil angka 20 yang diwakili dengan angka 2. Seperti ini. Untuk melanjutkan pengaturan tahun per satu digit. Jika saya ini berada di tahun 2023, maka saya akan memilih angka 3. Namun karena saat ini kita berada di tahun 2020, maka angka yang saya pilih adalah angka 12. Angka 12 akan mewakili angka 0. Bagaimana untuk melakukan pengaturan bulan? Tekan kembali pusher mode. Maka saat ini adalah pengaturan bulan. Angka 1 mewakili bulan Januari. Angka 2 mewakili Februari. Dan seterusnya. Yang terakhir, jika kita menekan pusher mode lagi, maka saat ini kita berada di pengaturan tanggal. Putar keronjang tangan, maka di display penanggalan akan bergerak. Jika sudah selesai, tekan keronjang tangan. Jangan lupa kunci kembali agar keronjang tangan tetap aman. Nah, demikianlah unboxing dan sedikit review jam tangan G-Shock MTG kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kira-kira jam tangan mana lagi ya yang perlu Mahwat unboxing? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih.